Halo sahabat-sahabat Biner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar hari ini? Menjelang malam hari ya. Saya berharap teman-teman Bioner selalu bersemangat dan tetap menjaga hati. Ya, mining, jangan lupa mining teman-teman. Saya sangat senang karena ya bisa bermigrasi lah ya, sudah dari dompet ya. Walaupun belum seberapa yang akun satu, tetapi disyukuri. Saya selalu bersemangat dan tambah bersemangat. Nah, ini berita terbaru diunggah oleh mana tadi ini? Seorang teman. Ini baru 1 jam ya. Kita lihat dulu apa yang ditulis di deskripsi. Komunitas Pi di Tiongkok adalah sesuatu yang patut dihormati. Mereka mencintai Pi dan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan Pi kepada orang banyak. Pi terbatas, harga Pi berharga yang Anda miliki ya. Nah, ini teman-teman lihat. Ya. Jadi teman-teman lihat begitu spektakuler ya. Ini berita-berita pendukung aja ya kan nih. Ini bukan asal-asal dibuat. Faktanya bahwa mereka ini semangat ya. Di Tiongkok, Tiongkok menjadi barometer ya, pionir dunia ya. Kalau sudah diterima di Tiongkok ya, siapa sih yang tidak kenal Tiongkok ya, kampung kakek nenek saya gitu ya. Ini teman-teman ya, Tiongkok semuanya luar biasa ya. Kampung dari Mbak Siang Delvan, lihat Parade mengguncang mengguncang Tiongkok ya. Ya kan? Kompakkan seluruh negara. Saya belum melihat komentar rekan-rekan, sebentar saya akan lihat. Masih ya, lihat. Begitu ramai. Lihat teman-teman. Spektakuler ya. Oke, kita lewatkan ini. Ada banyak daerah. Kemudian saya melihat ada yang itu ya, bagus jadi thumbnail. Saya lupa, harusnya tadi itu di thumbnail saya. Saya coba masuk di Facebook aja ya teman-teman. Kita mengeksplor beberapa sumber-sumber informasi. Saya belum melihat apakah ada berita pemberitahuan di beranda atau belum ya teman-teman ya. Dita payment, ada pembayaran ya di Facebook. 3P channel PCM adalah pasar terdentral yang memungkinkan jaringan global pengguna untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan barang dan jasa menggunakan token Pi sebagai mata uang mereka ya. Wah, ini ya teman-temannya keren ya. Tapi kok ini masih harganya masih mahal ya. Mungkin ini sebelum open mainnet ya. Jadi mereka berani untuk ya melakukan ini. Teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat ya. Ini. Ada mobil, ada motor, ada rumah. Wow. 50 juta sudah ditransfer Gibi Kiki Wallet ke GABT Wallet. Di Facebook. News terbaru Pinetok dari Core Team. Jaringan iklan prototipe jaringan pertama dari implementasi utilitas tingkat platform ditampilkan di protokol CoinDesk. Pembelian iklan di browser dengan pembayaran dengan CoinPi, Anda bisa cek langsung. Wow. Ini kabar baik ya teman-teman ya. Pinetok to request ad buyers on browser apps to pay in Pi token. Yes.
at prototipe pertama jaringan salah satu pelaksana dari sebuah platform level utility. Keren ya. Satu pay 33 dolar, ini siap membeli ya. Ini di yang ingin membeli token Pipayment. Perusahaan mobil Fin menerima pembayaran Pi sekarang. Ya, ini keren ini 6 jam ya. Ya. Nah, ini kabar spektakuler. Perusahaan mobil sudah menerima pembayaran Pi. Ini di mana ini teman-teman ya? Ini jadi judul ya. Sepertinya di Vietnam ini. Jadi kalau teman-teman mau pergi berangkat ke Vietnam beli mobil ya mungkin bisa ya. Ini benar nggak ya teman-teman? Wah ini keren ini. Pineto. Oh India. India tapi kita lihat dulu nih ya. Payment ya. Wow. Perusahaan mobil FinFETS menerima pembayaran Pi sekarang. Ya, ini ya teman-temannya lihat ya. Ini kita screenshot karena ini jadi thumbnail ya. Wow. Sudah menerima. Keren ya. Wah, wow, ini terjadi transaksi Vietnam ya. Nah ini dia. Oke. Semangat ya teman-teman ya. Ini masih open, masih apa namanya, belum buka mainnet sudah begini ya. Artinya kan komunitas yang sudah menentukan semua. Lihat ya. Nah ini. Wah, ini spektakuler ya teman-teman. Di mana sih ini ya? Piot Painet ikuti. Oh India, Painet Tor India ya. Berani loh ya.